kisah dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, dinikmati untuk menemani tidur, tapi lebih daripada itu banyak pelajaran yang kita akan petik untuk kita usahakan mengamalkannya. Karena bagaimanapun isi Al-Quran itu adalah ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini pada surah Al-Baqarah ayat 246, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa, tidakkah engkau lihat atau engkau perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Lihat bahasa Quran, Allah mengatakan alam tara ila. Sebenarnya dalam bahasa Arab kalau tara ila itu setelah fi'il mudhari dari kalimat ra'a yara, kemudian setelahnya huruf jar ila, itu biasanya melihat dengan kedua mata. Tetapi kan kejadian ini di masa itu turunnya ayat ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kan tidak melihat peristiwa ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membahasakan tara ila yang harusnya melihat dengan kedua mata? Menunjukkan bahwa kisah ini adalah kisah yang betul-betul terjadi, seolah-olah kalian melihat. Makanya menggunakan kalimat tara ilah, artinya melihat kedua mata. Padahal peristiwanya tidak ada di zaman para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kisah ini nyata adanya, bukan cerita-cerita. Alam tara ilal mala'i min bani Israel, tidakkah kalian memperhatikan para pemuka-pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa? Artinya peristiwa ini terjadi antara Nabi Musa dan Isa. Karena nabi-nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Itu nabi yang paling akhir dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi peristiwa ini berkisar antara Musa dan Isa. Dan tentu Musa ke Isa kan jaraknya ribuan tahun. Di mana letaknya? Wallahu a'lam, Al-Qur'an tidak menjelaskan. Yang jelas ini peristiwanya setelah wafatnya Isa, setelah wafatnya Musa sebelum Isa. Kemudian Allah mengatakan idh qalu linabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatilu fi sabilillah. Ketika para pemuka-pemuka itu datang ke nabi mereka, siapa nabi mereka di sini? Ahli tafsir banyak yang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud nabi di sini adalah Yusa ibn, dan Yusa ibn Nun itu artinya nabi yang mengikuti Nabi Musa ketika perjalanan mencari Khidir. Ada juga yang mengatakan namanya Sam'un. Sam'un itu diambil dari Sami Allah. Karena ketika ibunya tidak punya anak, dia ingin punya anak sekali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diijabah punya anak. Jadi Allah mendengar doanya, makanya kemudian disebut namanya Sam'un. Ada juga yang mengatakan Sam'un. Tetapi dari seluruh pendapat para ulama tafsir, yang paling rajih wallahu a'lam, bahwa yang dimaksud nabi di sini artinya Nabi Samuel. Nabi Samuel namanya. Dan dia adalah keturunan Lawa ibnu Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena Allah Nabi SAW pernah mengatakan, jadi Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Diutus banyak nabi. Jadi kalau nabi meninggal nanti diutus lagi, meninggal diutus lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi
Bani Israel itu kelebihannya adalah mereka tidak putus dari para nabi. Jadi kalau nabi meninggal, datang nabi lain. Datang meninggal lagi, datang lagi nabi yang lain. Begitulah Bani Israel. Dan ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, di zaman itu ada seorang nabi namanya Syamuel. Nabi inilah yang kemudian didatangi oleh para pembesar Bani Israel dan mengatakan, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi para pembesar ini datang kepada Nabi Syamuel dan mengatakan, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utus kepada kami wahai Nabi Syamuel seorang raja yang kami bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya seperti ini. Dulu Bani Israel diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menguasai Palestina, Baitul Maqdis dan sekitar. Datanglah penjajah dari kalangan Amalek. Kemudian menghabisi mereka. Sehingga menawan wanita-wanitanya dan juga menawan anak-anak mereka dijadikan budak. Lah kemudian laki-lakinya sebagian mereka dibantai oleh orang-orang Amalek, sebagian mereka kemudian lari. Lah ketika itulah kemudian mereka hidup dalam posisi kesusahan. Ketika itulah kemudian mereka datang kepada nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Syamuel, untuk merebut kembali dari Amalek. Makanya mereka mengatakan kepada Nabi Syamuel, tolonglah utus kepada kami seorang raja yang kami bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini sudah saya jelaskan bahwa dialah keturunan Nabi Allah Yakub alaihi salatu wasallam. Dan Yakub itu memiliki 12 anak. Dari 12 anak itu ada namanya Lawi. Lawi putra Yakub itu semua turunannya jadi nabi. Semua turunannya jadi nabi. Kemudian di sana ada putra Yakub yang lainnya namanya Yahuda. Yahuda ibn Yakub itu semua turunannya jadi raja. Jadi ada yang seluruh turunannya jadi nabi dari Lawi, ada yang seluruh turunannya jadi raja. Pokoknya kalau jadi raja harus turunan Yahuda. Sebagaimana nabi harus turunan Lawi. Begitulah adat istiadatnya orang-orang Bani Israel. Makanya di sini kenapa kemudian bahasa Bani Israel kepada Nabi Syamuel, utus kepada kami seorang raja. Kenapa mereka tidak mengatakan kepada Syamuel, ayo kita berperang, kau pimpin kami. Karena tugas nabi itu bukan memimpin. Yang memimpin seorang raja. Tugas nabi itu hanya sekedar mengarahkan saja. Memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang terbaik, apa yang harus dilakukan. Makanya mereka tidak minta Nabi Syamuel untuk memimpin perang. Justru diminta bahwa Nabi Syamuel, carilah orang yang pantas untuk kami jadikan raja, biar kami perang bersama raja itu. Karena selama ini mereka dipimpin para nabi, mereka tidak mau. Sekarang kami ingin punya raja. Qala, Nabi Syamuel ini tidak yakin dengan Bani Israel ini. Makanya dikatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital ala tuqatil. Kata Nabi Syamuel ini mengatakan, jangan-jangan kalau seandainya diwajibkan kepada kalian perang, kalian tak mau perang pula gitu. Kenapa Nabi Syamuel tahu itu? Karena memang kehidupan mereka hubbud dunia, sangat cinta dengan dunia. Orang kalau sudah cinta dengan dunia itu kan akhirnya karahiyatul maut, pasti benci dengan kematian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hampir-hampir kalian ini dikepung dari semua arah. Seperti nampan yang berisi makanan dikepung orang-orang lapar. Kemudian sahabat mengatakan, Rasul, apakah amin killatin nahnu yauma idzin? Apa karena kami sedikit wahai Rasul? Kata Rasul, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan kalian banyak.
Kemudian Rasul menjelaskan penyakitnya. Kata Rasulullah, banyaknya kalian tapi sudah dikuasai penyakit wahan. Kemudian Rasul menjelaskan apa itu wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena terlampau cinta dunia, akhirnya takut kematian. Itu yang dilihat oleh Nabi Syamuel kepada Bani Israel. Jangan-jangan kalau sudah diwajibkan jihad, kalian pula lari. Jadi, tetapi mereka menjawab dengan jawaban yang tegas. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad akhrajna min diyarina wa abnaina. Wahai Nabi Syamuel, kenapa kami tidak mau perang bersama raja tersebut? Kau lihat, kami sudah diusir. Anak-anak kami, istri-istri kami juga tertawan oleh mereka. Masa kami tidak mau jihad? Alasannya kuat tuh. Alasannya kuat, ingin membela keluarga kan itu. Dan ingat bahwa jihad di zaman itu beda dengan jihad di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad di zaman itu hanya jihadud difa' saja, bukan jihadud talab. Jadi jihad itu ada dua. Ada jihad talab, ada jihad difa' namanya. Jihad talab itu artinya kita memaksa orang untuk perang. Ayo kita perang. Itu namanya jihad talab namanya. Memang pemimpin sebuah negara maksa rakyatnya untuk perang. Ingin menjajah sebuah negeri, kita caplok negeri tersebut. Mungkin kalau sekarang nih kayak apa nih, kayak Rusia Ukraina lah kan. Rusia nyaplok gitu ya, mau menguasai gitu kan. Nah, mungkin semacam itu namanya talab. Ada difa. Difa itu hanya sekedar membela diri. Ya, supaya jangan diserang. Lah di zaman dulu tidak ada jihad talab namanya. Walaupun di sini mereka mengatakan ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utus kepada kami seorang raja biar kami perang bersama mereka, melawan mereka. Maksudnya mereka itu maksudnya di sini orang-orang amali. Bukan berarti kemudian hendak mencaplok negeri yang mereka ingin, tidak, untuk mempertahankan diri, sebab kalau mereka diam saja diserang lagi nanti. Makanya mereka ingin mempertahankan diri. Kenapa tidak ada jihad talab? Karena nabi-nabi di zaman itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak futuhat, membuka-buka daerah-daerah kan. Ya, mulai sampai ke daratan Iran yang disebut dengan Persia, ya kan? Sampai ke Romawi kan itu. Diambil gitu ya. Itu namanya tolab ya. Kalau difa kan mempertahankan saja. Jadi ini bukan tolab di sini ya. Di sini difa saja, karena memang lemahnya Bani Israel, sementara orang-orang Amalek itu kuat. Ingin membela diri. Mereka datang kepada Nabi Syamuel dan mengatakan, wahai Nabi, pilihkan untuk kami seorang raja, biar kami perang bersama raja itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Syamuel, jangan-jangan kau diwajibkan jihad, kalian tak mau perang. Kata mereka, apa alasan kami tidak perang? Kau lihatlah, keluarga kami ditawan oleh mereka. Jadi nampak alasannya jelas gitu. Tetapi lihat apa yang terjadi. Falamma kutiba alaihimul kitab tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidh-dhalim. Ketika kemudian betul-betul diwajibkan perang, tiba-tiba mereka berpaling, tidak mau ikut. Dan Allah Maha tahu dengan orang-orang yang zalim. Di sini sebenarnya Nabi Syamuel ini ingin mengingatkan kepada Bani Israel yang sok-sokan itu, yang ingin perang itu. Seolah-olah Nabi Syamuel ingin mengatakan, nanti kalau diwajibkan kepada kalian perang, nanti kalian seperti moyang kalian. Maksudnya moyang kalian, maksud di sini apa? Di zaman Nabi Musa. Kan Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir sampai ke perbatasan Palestina. Kemudian tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis kecuali harus membebaskan Ariha. Sementara Ariha ini dikuasai oleh orang-orang Amalek di zaman itu. Tiba-tiba ketika Musa mengajak Bani Israel untuk memerangi orang-orang Amalek yang menguasai Ariha, mereka ketakutan.
dan mereka mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idin. Kalau engkau mau perang wahai Musa, silahkan perang sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua sana, kami nonton di sini. Gerang-gerang aja tuh. Siapa yang menang, siapa yang kalah ya, tengoklah nanti. Dan kurang ajar tuh Bani Israel, masa ngomong sama nabinya seperti ini. Lah Nabi Samuel ini mengingatkan maksudnya, jangan-jangan nanti ini kalau diwajibkan kepada kalian perang, nanti kayak nenek moyang kalian pula tak mau perang. Diingatkan. Tapi mereka dengan yakin mengatakan, tidak, enggaklah, kami enggak seperti mereka. Karena istri kami, anak kami ditawan, kami pun hidup susah di sini. Ternyata ketika betul-betul diwajibkan, kurang lebih saja mental mereka. Mereka pun akhirnya berpaling. Ini ayat Al-Baqarah 246 ini cerita global namanya. Cerita global. Bagaimana rinciannya? Nah, ayat selanjutnya ini bicara rincian daripada kisah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Berkata Nabi Samuel atau Nabi Syamhun pendapat yang lain ada mengatakan Nabi Yusa ibn Nun kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan kepada kalian seorang raja yang akan memimpin kalian, namanya Talut. Talut ini ikhwan, dia orang miskin. Orang miskin, ada yang mengatakan kerjanya itu tukang nyiram kebun orang. Ada yang mengatakan kerjanya itu tukang nyamak kulit kemudian dijual. Ada yang mengatakan Talut kerjanya ra'il ghanam. Dia memelihara kambing-kambing orang lain kemudian mengambil upahnya. Tetapi dia punya perawakan yang kuat, yang tinggi besar, kekar gitu ya. Dan Allah berikan kecerdasan kepada Talut. Allah berikan kecerdasan kepada Talut. Makanya kemudian Nabi Samuel memilihkan kepada Bani Israel ada yang akan memimpin kalian, namanya Talut. Ketika mereka mendengar nama Talut, seolah-olah mereka enggak yakin gitu, karena Talut itu tidak ada garis keturunan dari dua tokoh. Pertama Lawi, tidak masuk pada turunan Lawi, yang semua turunan jadi nabi, tidak masuk pula dalam nasabnya Yahuda yang semuanya jadi raja. Jadi dia tidak punya hasab. Kalau nasab jelaslah kepada Nabi Yakub gitu. Tapi hasab itu maksudnya turunannya itu bukan orang besar. Bukan orang besar dan dia bukan nabi. Ketambah-tambah dia miskin. Masa kemudian engkau wahai Samuel memilihkan kepada kami raja yang bukan turunan Lawi, bukan turunan Yahuda, miskin lagi, gitu maksud. Yang benar sajalah kan gitu. Jadi mereka tidak mau awalnya dipilihkan Talut untuk raja mereka. Padahal Talut ini dilebihkan nanti dalam Al-Quran ini tiga kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada Talut. Kemudian mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kemudian para pembesar itu menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberikan kekayaan yang banyak. Jadi mereka mulai mencemooh. Padahal mereka awalnya datang kepada Nabi Samuel, tolong carikan raja. Sudah dicarikan, tak mau pulang kan itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tiga kelebihannya. Di sini qala innallaha astafahu alaikum. Yang pertama, kata Nabi Samuel kepada Bani Israel, ingat yang memilihkan Talut untuk kalian itu bukan saya, tapi Allah. Sebenarnya kelebihan ini saja sudah cukup kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang untuk menjadi pemimpin sudah cukup, karena yang memilih bukan kita.
Kalau yang memilih kita, pemimpin yang kita pilih, kadang-kadang kecewa kan? Oh, kita memilih presiden nih. Pada awal pemilihan semangat gitu ya, meneriakkan, oh si Anu jadi presiden. Sudah jadi presiden, kecewa pula gara-gara harga sembako naik. Mamanya. Kecewa, karena yang milih kita masalahnya. Nah ini yang milih Allah. Kalau Allah yang milih, gak mungkin kecewa. Karena Allah itu paham dengan maslahat hamba-hambanya kan gitu. Ini saja sudah cukup sebenarnya. Allah yang memilihkan kepada kalian itu tahu. Ditambah-tambah yang kedua, wazadahu bastatan fil ilmi. Tolut punya kecerdasan yang kalian tidak punya. Dia cerdas orangnya, kalian tak secerdas dia. Ya memang dia miskin, dia tidak sekaya kalian, tapi dia punya ilmu, punya kecerdasan yang kalian tidak punya ilmu di situ. Kemudian yang ketiga, wal jismi. Dia punya kekuatan jasmaninya kuat, hatinya kuat, kemudian juga badannya kuat. Makanya sifat pemimpin itu disebutkan para ulama, pertama harus punya pengetahuan. Yang kedua harus berwibawa. Maksudnya ya dari segi pakaiannya harus bagus gitu ya, biar ada wibawa gitu maksudnya. Yang kedua harus kuat fisiknya. Kuat fisiknya, yang ketiga harus kuat hatinya. Jangan nanti ada masalah udah ngedon dia. Gak boleh pemimpin orang gak boleh ngedon dia. Masalah harus kuat dihadapi. Lah itu semua ada pada tahun. Jadi orang-orang Bani Israel ini mengira bahwa pemimpin itu harus kaya. Tidak. Sebab orang kaya itu umumnya, kalau sudah dia kaya kuat, biasanya lupa diri. Akhirnya terlena dengan kekayaannya, tidak mau menambah lagi. Terakhir dia bangkrut. Lain dengan orang yang punya pengetahuan. Mungkin itu dasar utama kan gitu ya. Mungkin dia cerdas, kuat gitu. Lama-lama juga bisa jadi kaya dia dengan pengetahuan. Saya akan contohkan tiga pemimpin di zaman Bani Umayyah. Pertama Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah. Ini satu nih khalifah dari Bani Umayyah ini suka makan. Suka makan. Pokoknya paling suka makan. Makanya dia mati gara-gara makanan. Jadi dia dalam satu hari pokoknya mana makanan yang terlezat, hidangkan. Jadi suatu hari dihidangkan 8 itik. 8 bebek di bahasa kita. Kekenyangan mati gara-gara makan itik. Sulaiman ibn Abdul Malik juga. Kemudian ada lagi raja namanya Hisham ibn Abdul Malik juga. Dia suka dengan pakaian. Pakaian pokoknya yang megah-megah. Haji pun harus dibawa pakaian setumpul. Dalam satu hari itu bisa 2, 3 kali, 4 kali itu ganti pakaian. Kemudian yang ketiga ada namanya raja Bani Umayyah. Yang kita ma'ruf Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz miskin, tapi dia kuat, punya kecerdasan. Makanya kalau kita lihat sejarah Bani Umayyah, yang paling mencolok ketika yang menjadi raja siapa? Umar bin Abdul Aziz kan? Itu yang dikenang dari Bani Umayyah itu. Bahkan 2 tahun dia berkuasa, tidak ada orang miskin di zamannya. Tidak ada orang minta-minta. Karena dia mempraktikkan sistem zakat, bukan sistem pajak. 2 tahun tidak ada orang minta-minta. Bahkan keluarga Hisham ibn Abdul Malik yang dulunya kaya raya, turunannya jadi miskin. Bahkan meminta-minta. Lihat ini bagaimana dicocokkan dengan kisah ini. Walaupun Umar bin Abdul Aziz dia miskin, tapi dia ulama. Dia ulama, dia cerdas orangnya. Kemudian pemberani. Dan dia juga kokoh badan. Jadi kalau kita melihat cerita Thalut ini, kurang lebih saja Allah subhanahu wa ta'ala berikan 3 keutamaan. Pertama memang Allah langsung pilih menjadi pemimpin. Yang kedua memang kecerdasannya melebihi rata-rata Bani Israel. Yang ketiga fisiknya pula kuat, hatinya pula kuat. Karena seorang pemimpin harus memutuskan sesuatu. Makanya harus punya kekuatan hati bukan fisik saja. Kemudian Allah mengatakan,
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan ingat, Allah memberikan kekuasaannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Bukan kita yang berkehendak. Allah memberikan kekuasaan, Allah juga yang mencabut. Kemudian Allah akhiri firman-Nya, wallahu wasi'un 'alim. Wallahu, dan Allah wasi'un, sangat luas. Apanya? Ya, semuanya. Luas maghfirahnya, luas rahmatnya, luas pengetahuannya, dan begitu seterusnya. Karena nama-nama Allah itu ada lima. Kalau kita bicara tentang nama-nama Allah, itu ada lima. Ada namanya Ismu Al-Jamal. Ismu Al-Jamal. Yang kedua ada namanya Ismu Al-Jalal. Yang ketiga namanya Ismu Al-Rububiyah. Kemudian Ismu Al-Uluhiyah. Kemudian yang terakhir Ismu Al-Jami'. Apa maksudnya? Kalau kita bicara tentang nama-nama Allah, yang pertama, nama-nama Allah itu ada yang sifatnya Ismu Al-Jamal. Nama yang indah, kalau kita dengar itu sejuk di hati. Seperti mamanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, itu kan namanya. Itu nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Al-Wadud, penyayang gitu. Yang kedua ada namanya Ismul Jalal. Kalau dengar itu takut kita. Seperti umpamanya Allah itu Qohar. Qohar itu zat yang bisa mengirimkan azab sesuka dia. Qohar, Maha Perkasa, Maha Kuasa untuk memberikan azab kepada siapapun. Ada namanya Jabbar. Jabbar itu sombong gitu. Memang Allah berhak sombong. Jadi kalau kita dengar takut, itu disebut Ismu Al-Jalal. Ada namanya Ismu Rububiyah. Nama Allah yang sifatnya rububiyah seperti Al-Khaliq, Allah menciptakan, Al-Mudabbir, Allah yang mengatur, Al-Hayy, Allah yang menghidupkan, itu namanya rububiyah. Ada namanya Ismu Al-Uluhiyah. Seperti Allah, Ilah gitu ya, yang disembah gitu. Itu namanya Ismu Al-Uluhiyah. Lah ini Al-Wasi ini disebut Ismu Al-Jami. Jadi nama Allah yang mencakup semuanya. Jadi dia luas-luas segalanya. Mau pengetahuannya luas, ampunannya luas, rahmatnya luas. Dia mencakup semuanya. Itu kalau kita memerinci tentang asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyyum. Nah, ini belum selesai. Mereka mengatakan, wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinah. Jadi Bani Israel ini masih kurang yakin dengan tiga keutamaan itu. Maka mereka meminta tanda kepada Nabi Samuel ini. Oke. Kau memilihkan Tolut untuk raja kami. Sekarang apa tanda-tanda yang ada pada Tolut yang membuat kami yakin bahwa dia pantas untuk raja kami? Nah, sebutkan usaha apa yang dia miliki. Kalau nabi itu, mujizat apa yang ia punya gitu? Pusaka apa yang bisa menenangkan kami kalau memang Tolut itu layak jadi raja kami dan layak untuk memimpin perang bersama kami gitu? Maka Nabi Samuel mengatakan, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatu mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ala Musa wa ala Harun tahmiluhul malaikat. Nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda kerajaannya datangnya tabut kepada kalian yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan juga Harun yang dibawa malaikat. Tabut itu adalah sebuah kotak. Tabut itu kotak. Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat pulang dari Bukit Sinai mendapatkan papan Taurat, kemudian pulang segera kan kepada Bani Israel. Rupanya dilihatnya Bani Israel, rupanya mereka kufur menyembah patung anak sendiri yang dibentuk oleh Samir. Marah dia.
Akhirnya kemudian Musa melempar papan Taurat itu sampai kemudian sebagiannya pecah dan berkecah. Lah papan yang pecah-pecah kecil-kecil itu kemudian diambil, diletakkan dalam kotak. Lah kotak itu disebut tabut. Kotak itu disebut tabut karena di situ ada serpihan-serpihan apa namanya papan Taurat yang ketika Musa marah dibanting itu, serpihan-serpihannya itu dikumpulkan, dimasukkan ke kotak itu. Kotak itu jadilah tabut. Jadi benda yang keramat, ya, benda yang sangat berkah gitu. Lah biasanya Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau perang mereka selalu membawa tabut itu. Kemudian diletakkan di depan pasukan dan mereka sangat yakin kalau perang bawa tabut pasti menang. Itu keyakinan mereka kepada tabut. Ya, itulah tabut itu kotak itu yang isinya serpihan-serpihan Taurat yang berkecah itu. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa baqiyah mimma taraka ala Musa wa Harun. Bukan hanya serpihan-serpihan Taurat saja, tetapi juga peninggalan Musa dan Harun ada di situ. Ya, tongkatnya Nabi Musa juga ada di kotak itu. Tetapi sudah tidak berfungsi lagi, itu kan mukjizat Nabi Musa. Tidak bisa dipakai oleh siapapun. Nah, mukjizat kan yang dimiliki Nabi saja kan itu. Ya hanya peninggalan saja. Ada yang mengatakan di situ rambutnya Nabi Harun, tongkatnya Nabi Harun. Pokoknya Al-Qur'an tidak menjelaskan, yang jelas ada sisa-sisa peninggalan para nabi. Ya mulai dari papan Taurat, tongkat Nabi Musa, tongkatnya Harun, ada yang mengatakan rambutnya dan begitu seterusnya di dalam tabut itu. Dan wajar namanya peninggalan para nabi itu kan berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berkah kan gitu. Lihat ketika dia dicukur, ketika dia dicukur saat dia sedang setelah dalam musim haji, itu rambutnya diambil oleh para sahabat, terkadang dijadikan obat rambutnya Nabi. Dicelupkan ke air kemudian diminum. Terkadang ludahnya ditangkap kemudian dielus-elus ke badan. Begitulah para nabi itu punya berkah, tapi ini khususnya nabi ya. Ini khususnya nabi, tidak berlaku kepada selain nabi. Tidak bisa berlaku ke tuan guru, ke kiai, ke ajengan, ke ustaz, tidak bisa. Antum kena corona datang ke saya, ustaz, pinjam satu rambutnya. Makin parah corona antum. Jadi itu khususnya nabi mukjizat. Lah itulah isi tabut itu di situ. Masalahnya tabutnya ada di mana? Ada ahli tafsir mengatakan bahwa tabutnya itu dicuri oleh Jalut. Jadi tabut itu dicuri oleh Jalut ketika Jalut memimpin Amaliko menyerbu Bani Israel. Kala Bani Israel, lah dicurilah tabut itu oleh mereka. Kemudian tidak lagi di tangan Bani Israel. Makanya mereka tidak pede melawan Jalut karena tidak punya pusaka. Makanya kemudian akhirnya Talut dikaruniai pusaka itu. Dengan cara apa? Allah utus malaikat mengambil dari tangan Jalut kemudian diterbangkan ke langit. Malaikat kan enggak nampak. Jadi yang nampak kotaknya di langit itu. Kemudian turun persis di depan Jalut dan itu disaksikan Bani Israel. Baru mereka mengatakan mereka mengatakan, "Ah, kalau sudah ada tabut kami yakin dan kami siap untuk dipimpin Talut." Nah, begitulah Bani Israel. Kalau enggak ada itu mereka enggak mau mengakui Talut sebagai pemimpin mereka. Dan menunjukkan tabut ini kalau sekarang ini kayak lambang lah. Kayak negara kita ini ada bendera pusaka merah putih gitu ya. Zaman dulu lah, zaman Bung Karno, Hatta kan. Setiap negara kan punya lambang. Jadi mereka kan minta lambang masalahnya. Kalau memang Talut jadi nabi itu apa lambangnya? Dan di negeri kita kan masing-masing punya lambang tuh masing-masing daerah itu. Kayak Madura Cerulit gitu. Orang Sunda Kijang, Melayu apalah kan itu, Diaman Jambia gitu. Jadi masing-masing ada lambangnya. Jadi mereka ketika minta lambang itulah, maka dikirimkan tabut dibawa malaikat terbang ke langit persis di depan dia. Itu riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Itu semua adalah sungguh-sungguh menjadi tanda kebesaran Allah bagi kalian kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di sini ada kalimat, kenapa tabut mereka perlu tabut itu? Karena tabut itu membawa sakinah. Sakinah itu membawa ketenangan. Apa makna ketenangan di sini? Ada banyak perselisihan ulama. Ada yang mengatakan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan sakinah di sini, karena siapa yang bawa tabut itu saat perang, maka Allah akan kirim angin itu. Dan angin itu akan masuk di hati-hati para prajurit, kemudian membawa ketenangan. Dan mereka yakin pasti menang. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Wahab ibn Munabbih. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala utus malaikat. Utus malaikat, kemudian menyampaikan pesan Allah bahwa kalian akan menang. Dengan itu kalian akan tenang. Karena sudah ada bisikan-bisikan malaikat, kita akan menang. Ya, kalau kita mau kerja, kemudian ada orang yang bisikin, insya Allah orang kayak antum gak mungkin gagal, antum pasti berhasil. Kan semangat kita kan. Tapi kalau dicemooh, sekolah pun tidak. Pasti orang ngedonan itu ya. Jadi sakinah itu maksudnya bisikan-bisikan malaikat yang kemudian menyemangati orang-orang ini untuk berjihad. Akhirnya mereka pun tenang dan siap untuk berangkat. Maka Allah mengatakan falamma fasala Talut bil junud, ketika fasal itu artinya Talut sudah keluar dari negerinya membawa pasukan banyak. Jadi ada yang mengatakan seperti Ibnu Katsir mengatakan pasukan yang dibawa oleh Talut itu jumlahnya 80.000. Sama Dina Allah 80.000 banyak tentaranya. Tapi lihat nanti dari 80.000 itu berkurang. Karena Talut ini bukan hanya dia pemimpin yang bijak. Tetapi selaku pemimpin kan harus ngasih ikhtibar kan? Ikhtibar itu semacam ujian. Betul tak prajurit ini sami'na wa ata'na dengan saya kan itu? Jangan-jangan nanti ketika betul-betul di lapangan perang pada lari pula dia. Saya suruh ke kanan dia ke kiri pula apamanya. Saya suruh maju kemudian pulang pula dia. Dia harus memberikan ujian. Seorang pemimpin itu ujian. Tengoklah orang-orang yang masuk tentara. Kadang-kadang merayap di lumpur, ditembakin dari dia. Supaya ketika masuk dalam peperangan ada nyalinya dia. Nah, kalau tidak ada latihan kayak gitu dengan suara bom, apa nggak lari dia? Makanya kemudian Talut ini membuat ujian-ujian supaya tahu di mana prajuritnya yang betul-betul mau jihad dengan prajuritnya yang hanya ngomong saja. Perhatikan lanjut ayat. Falamma fasala Talut bil junud, maka ketika Talut membawa tentaranya keluar dari negerinya menuju tentara Jalut, qala, dia mengatakan, innallaha mubtaliikum binahar, sebentar lagi kita akan melewati satu sungai. Ada yang mengatakan sungai ini antara Palestina dengan Yordania yang disebut dengan Nahrus Syariah namanya. Jadi sungai Syariah terletak tengah-tengah antara perbatasan Palestina dan Yordania Urdun. Di situ ada sungai. Kata Talut, bentar lagi nih kita melewati sungai itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan uji kalian. Apa ujiannya? Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ihtarafa ghurfatan bi yadihi. Orang ini kan sudah jalan jauh, Pak. Meninggalkan daerahnya, mereka menyusuri padang pasir, menyusuri bukit, menyusuri lembah, mereka kehausan. Kemudian kata Talut, sebentar lagi kalian akan lewat di sungai. Siapa yang minum dari sungai itu, maka dia tidak berhak mengikutiku sampai melawan jalan. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi siapa yang tidak mengambil air untuk diminum, lewat gitu saja, itulah pasukan. Tapi kemudian Talut merasa kasihan juga kalau enggak minum kan. Kata Talut, boleh, tetapi satu cidukan tangan saja. Bukan dua tangan gini, dua tangan banyak. Satu cidukan segini saja lah, satu tangan aja. Ambil, udah gitu aja. Iya, cuma satu itu aja. Kalau dua gini agak banyak kan itu. Ghurfatan wahidah itu maksudnya dengan satu tangan yang ngambil gitu. Karena kasihan. Lihat bahasa Quran, Allah mengatakan lam wa man lam yat'amhu. Ta'am itu artinya makan.
Bagi orang yang nurut dengan Thalut, walaupun dia satu ciduk nih, satu ciduk tangan nih, maka itu sudah mengenyangkan bagi dia. Kenapa? Karena mentaati perintah Allah. Tapi bagi yang minum banyak, enggak kenyang-kenyang dia, enggak hilang hausnya, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Tiba-tiba yang minum banyak, lebih banyak dibandingkan yang minum satu tegukan saja. Di sini menunjukkan bahwa ahli maksiat itu jauh lebih banyak dibandingkan ahli taat, kan gitu. Ahli maksiat itu lebih banyak. Karena orang maksiat itu tidak perlu belajar, kan? Orang maksiat itu tidak perlu belajar. Beli aja khamar minum. Gitu ya. Tidak perlu sekolah lagi. Tapi kalau orang taat itu ada sekolahnya, makanya ngaji, duduk di majelis ta'lim, nah, kan itu. Ya. Kalau ahli maksiat tidak perlu ngaji itu. Datang aja berzina sana, minum khamar, berjudi, berdusta, itu sudah maksiat. Di sini hikmahnya adalah bagaimana Thalut ini ingin memilah-milih siapa pasukan yang jujur, siapa pasukan yang berdusta sebenarnya. Di sinilah mereka diuji dengan ketaatan kepada pemimpin. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ketika hajjatul wada, kalimat yang pertama setelah takwa apa? Wasab'i wattola. Kalian harus mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Karena taat dengan pemimpin itu kemaslahatan bangsa. Kalau seandainya tidak taat, buat bisa ributkan itu. Ini loh, taat dengan jenderalnya, mana bisa menang. Makanya Thalut hanya ingin melihat pasukan yang betul-betul taat dengan dia saja. Dengan cara apa? Dikasih ujian. Allah perintahkan, kalian akan lewat sungai, kalian boleh minum hanya satu teguk saja. Yang lebih dari itu, jangan ikut melanjutkan perjalanan. Pulang lagi ke dia. Kemudian, rupanya hanya sedikit. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, dari 80 ribu orang itu, yang minum 76 ribu. Yang minum. Sisanya berapa? 4? Bayangkan. Enggak ada separohnya. Sepertiga pun tidak. Seperempatnya pun tidak. Bayangkan dari 80 ribu, sisanya 4 ribu. Yang minum satu teguk itu. Yang 76 ribu itu minum banyak-banyak. Nah, tengok udah nampak tuh. Jadi makanya Allah mengatakan apa? Illa qalilan minhum, kecuali sedikit, rupanya 4000 saja. Yang 4000 juga diuji lagi. Ya, nanti nyusul tuh dari 4000 tuh. Makanya Allah mengatakan di sini, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketika betul-betul mereka berhadap-hadapan dengan tentara Jalut. Sudah nampak tentaranya Jalut banyak sekali gitu ya. Mereka sisa 4000. Tiba-tiba mereka mengatakan, qalu la taqatana al-yawm bi Jalut wa Junud. Mereka mengatakan, wahai Thalut, nampaknya kami tidak tahan dengan tentara sebanyak itu. Jumlah kita 4000. Jumlah mereka nampak banyak kali. Kami tak kuat melawan mereka. Akhirnya nyusut lagi. Dari 4000 itu sisanya 314 orang. Sebagai 80000 kemudian berkurang jadi 4000, dari 4000 berkurang jadi 314 orang. Makanya dalam hadis Bara bin Azib yang dikeluarkan Imam Bukhari, jumlah tentara Thalut sama dengan jumlah tentara Badar. Perang Badar kaum muslimin 314 orang melawan 1000. Jadi tentara Thalut itu cuma 314 orang itu saja yang tersisa dari 80000. Makanya kemudian setelah mereka melihat tentara Thalut banyak sekali, akhirnya sesama mereka saling bincang-bincang. Maju mundur, maju mundur. Itu kan banyak pasukannya. Lah orang-orang yang masih teguh keimanannya berusaha meyakinkan kawan-kawannya yang sudah mulai ragu-ragu, apa katanya? Qala alladhina yadhunnuna annahum mulakullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah
wallahu ma'as sabirin. Maka kawan-kawan yang bagus, yang soleh, yang pemberani, yang kokoh imannya, berusaha menasihati. Siapa? Berkatalah orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah. Di sini dua penafsiran. Kalau maksudnya berjumpa dengan Allah itu maksudnya di dunia, artinya mereka yakin pasti mati syahid. Tetapi kalau maksudnya berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, maksudnya mereka pasti menang. Karena kita punya Allah. Yakin. Ya. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhlah keberanian di sini. Jadi mereka mengatakan, orang-orang yang merasa yakin akan berjumpa dengan Allah mengatakan kepada teman yang lain, berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak, semua karena izin Allah. Seolah-olah orang-orang ini menasihati kawan-kawannya, ingat, menang itu bukan karena jumlah, menang itu bukan karena kuantitas, tetapi karena kualitas. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya setelah sebagian mereka menasihati yang lain, rupanya ada juga yang futur dan lebih banyak yang futur, sehingga sebagian mereka pulang lagi, dan yang tersisa hanya 314 orang saja. Inilah yang betul-betul pilihan Tauluk untuk berperang melawan Jal. Kemudian Allah mengatakan, walamma barazu li Jalut wa Junudi. Ketika mereka betul-betul melawan Jalut dan tentaranya, tentara yang sedikit ini, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkan, masukkan kesabaran. Coba lihat bahasanya. Dia tidak mengatakan, mereka tidak berdoa, ya Allah, berikan kesabaran, bukan begitu. Ya Allah, curahkan kesabaran, masukkan ke dalam hati. Kenapa? Karena jumlah yang sedikit melawan yang banyak ini, kalau enggak sabar, pasti lari. Pasti lari, kan begitu? Tetapi makanya dalam Islam sendiri dulu, ketika di awal perang kan, kalau orang, kalau 100 melawan 1000, enggak boleh lari. Tapi kemudian diringankan. Ya. Berakhir dengan apa? 100 lawan 200. Berarti 1 banding 2. Itu terakhir di dalam Quran, bahwa kalau kita berjumpa dengan musuh, kemudian musuhnya 3 kali lipat, berarti kita boleh lari dari perang. Itu maksudnya. Tapi kalau musuhnya 1 berbanding 2, enggak boleh lari dalam perang. Kalau lari dalam peperangan berarti termasuk azah. Dosa besar, enggak boleh. Jadi itu diringankan. Bayangkan dari mulai 1 lawan 10 enggak boleh lari, kemudian diringankan sampai akhirnya 1 lawan 2. Kalau musuh kita lebih daripada 2, kalau lari termasuk dosa besar. Tapi kalau 2 harus dilawan. Begitulah syariat Islam, kan? Jadi syariat Islam akhirnya memberikan keringanan-keringanan sampai kepada 1 berbanding 2. Kalau berbanding 2 enggak boleh lari. Kalau banding 3 boleh lari. Itu maksudnya, ya. Karena sudah 3 masalahnya. Apalagi 5 gitu, larilah. Ya, pakai jurus kaki 1000 lah kalau 5. Tapi kalau 2 enggak boleh. Apalagi 1. Walaupun badannya besar, enggak boleh lari 1. 2 saja enggak boleh lari. Kalau lari berarti lari dalam pertempuran, itu dosa besar. Imam Zahabi masukkan termasuk dosa besar maksudnya lari dari pertempuran. Kapan itu? Ketika sudah lebih 1 berbanding lebih daripada 2. Nah, itu boleh lari. Kalau 2 enggak boleh lari. Lah di sini mah coba perhatikan bagaimana di sini mereka sangat ketakutan juga sebenarnya, kan? Makanya mereka meminta kepada Allah untuk dicurahkan kesabaran, dimasukkan ke dalam hati. Bukan hanya itu saja, wasabbit aqdamana, tetapkan langkah-langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami supaya kami menang melawan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Tentara Jalut ini adalah tentara yang besar-besar, ikhwan. Badan mereka besar. Orang-orang Amaliko ini masih ada nasab kepada kaum Ad, dan kaum Ad kan terkenal besar-besar badannya. Sementara tentara Tauluk ini kecil-kecil badannya, sehingga ketika melihat badan-badan besar sudah ciut duluan.
Makanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran yang lebih. Lah di antara tentara Thalut itu ada Nabi Daud. Masih kecil. Sampai-sampai ahli tafsir mengatakan umurnya kurang dari 20 tahun. Masih kecil, masih belasan tahun. Itu pasukan termuda yang tergolong pemberani. Sampai-sampai Imam Bukhari meriwayatkan keberanian Nabi Allah Daud itu apabila dia berjumpa dengan musuh maka dia tidak akan pernah mundur. Keberanian Nabi Daud itu. Nabi Daud ini adalah nabi yang suka menggembala kambing, sama dengan Nabi Muhammad, penggembala kambing. Dan hikmah menggembala kambing itu banyak kan, salah satunya ada karakter-karakter kepemimpinan. Makanya ada istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ahli sejarah itu min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami, mulai dari merawat kambing sampai menjadi pemimpin umat kan begitu. Lah Nabi Daud itu dia kerjanya merawat kambing. Jadi kalau seandainya kambingnya itu mau disergap serigala, maka keahlian Nabi Daud itu mampu melempar dengan ketempel ya, dan tidak pernah meleset. Jadi kalau serigala ketempel itu pasti kena dan pasti mati. Itu mujizatnya Nabi Daud. Jadi ketika kemudian pasukan berhadapan-hadapan ini, Thalut ini sebenarnya untuk merangsang pasukan, karena kan pasukannya tinggal 314 orang, yang dilawan ribuan jumlahnya, tentu kan harus dikasih hadiah supaya mereka berani kan gitu. Kata Thalut, karena di zaman itu peperangan lain dengan di zaman sekarang. Di zaman sekarang kan kadang-kadang pesawat tanpa awak gitu, tentu meledak saja kan. Zaman dulu kan hadapan-hadapan, pakai pedang, pakai panah, pakai tameng, pakai unta, pakai kuda dan semacamnya. Betul-betul diuji keberaniannya. Dan perang zaman dulu tidak langsung perang. Pamannya dua pasukan berhadapan-hadapan, enggak main tempur gitu, tidak. Tetapi ada sistem mubarozah namanya. Mubarozah itu maksudnya mana jagoanmu, nih jagoanku. Nah, tempur dulu. Lah kebetulan dari jagoannya orang-orang itu, musuh-musuhnya Thalut itu langsung Jalut yang maju. Jalut yang maju. Dan sesumbar Jalut mengatakan, kalau kalian bisa membunuhku, aku akan serahkan kekuasaanku kepada kalian. Tapi kalau aku bisa membunuhmu, serahkan kekuasaanmu kepadaku. Tiba-tiba kemudian Nabi Thalut, apa namanya, Raja Thalut mengatakan, ah, siapa yang bisa melawan Jalut di antara kalian? Anda ada satupun yang maju? Nggak ada. Ketakutan mereka. Akhirnya kata Thalut, siapa yang maju dan bisa membunuh Jalut, kuhadiahi dua. Satu, menikah dengan putriku. Dua, mewarisi kekuasaanku. Gak ada yang maju juga. Sekarang kalau seandainya maju melawan Jalut, mati konyol, gak dapat anaknya, gak dapat hartanya kan gitu ya. Buat apa juga maju kan? Gak ada yang kurang di satu pun, kecuali Nabi Daud. Jadi dari 314 orang itu cuma Daud yang paling berani. Maju dia ke depan, bawa ketepeh. Kemudian Jalut mengatakan, ngapain kau utus orang kecil ini? Kan paling muda. Bahwa ketepel itu hanya bisa membunuh anjing gitu. Apa jawaban Daud? Wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau lebih jahat dibandingkan anjing gitu. Aku bisa membunuh. Maka kemudian Daud masukkan batu ketepel itu, langsung diketepel, kena sininya, tembus ke belakang. Sebaik. Jadi itulah cara membunuh Jalut, apa namanya, Jalut dibunuh Daud itu dengan cara diketepel. Ada si kisah Bani Israel, ya kisah Bani Israel itu kan pelezat kisah saja. Kita tidak bisa mendustakan dan kita tidak bisa membenarkan secara mutlak. Jadi Nabi Daud ini sebelum perang itu, dia sedang menggembala kambing karena dia sudah memang terpilih menjadi pasukan. Jadi dia berpikir tuh, apa ya senjata yang pantas untuk perang itu? Pedangkah, panahkah, apa? Pokoknya dia berpikir soal senjata. Tiba-tiba kemudian ada suara dan mengatakan, ya Daud, bawa aku, gitu. Aku yang akan menjadi senjata. Jadi Daud tuh tengok-tengok siapa yang manggil-manggil dia. Rupanya yang manggil dia itu kerikil kecil. Kata kerikil dia, bawa aku yang akan membunuh dia. Jadi sebelum berangkat sudah memang, ini kisah Israeliat sekali lagi ya, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, ini kisah Israeliat mengatakan seperti ini.
Ya, kisah Isra itu maksudnya yang dicantumkan oleh perjanjian lama gitu, orang-orang Yahudi dalam Taurat. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Samuel itu pernah berpesan kepada Tolut sebelum berangkat dan mengatakan bahwa dia diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dari pasukanmu akan ada yang berhasil membunuh Jalut. Kemudian kata Tolut kepada Samuel, lalu bagaimana caranya dan siapa dia? Tapi Nabi Samuel tidak menunjukkan siapa orangnya, hanya menyerahkan baju besi. Pasangkan ke pasukan. Siapa yang cocok dengan baju besi ini, maka dia akan membunuh Jalut. Tapi jangan kasih tahu. Ya. Sayembara saja suruh pakai. Akhirnya semua pakai, enggak ada yang cocok. Ada yang kesempitan, ada yang kegedean gitu ya. Terakhir Nabi Dawud cocok pula dengan baju besinya. Dan Tolut sudah ada firasat bahwa dia yang akan membunuh Jalut. Ternyata menjadi kenyataan ketika betul-betul berhadapan kan. Yang membunuh Jalut siapa? Nabi Dawud dengan cara diketepet. Kemudian tembus di sini, mati. Ingat, pasukan kalau sudah tidak ada pimpinan di zaman itu, kocar kaki. Jangan lagi orang-orang kafir, pasukan Nabi di perang Uhud. Ketika kemudian ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kan perawakannya persis seperti Nabi. Jadi kalau dia pakai baju besi itu hampir tidak bisa dibedakan mana Nabi, mana Mus'ab. Kalau sudah pakai baju besi itu. Jadi Mus'ab bin Umair ini terbunuh di perang Uhud. Yang membunuhnya berteriak bahwa dia sudah membunuh Nabi. Tersebarlah Nabi SAW mati di perang Uhud. Apa yang terjadi? Para sahabat tunggang langgang. Itu kaum muslim. Pada ada yang pergi ke Madinah, ada yang tetap, pokoknya sudah kocar kacir itu. Itu di kalangan kaum muslimin, apalagi orang kafir. Ketika Jalut meninggal, hilang keberanian tentaranya. Ketika Nabi Daud berhasil membunuh Jalut, didekati, diambil pedangnya, kemudian dipenggal lehernya, disembunyikan kepalanya. Disembunyikan kepalanya, tidak ada yang tahu kalau kepala Jalut itu sudah dibawa Nabi Daud. Ketika selesai perang, kan di awal Tolut sudah menjanjikan siapa yang membunuh Jalut dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi kekuasaanku kan. Semua orang ngaku membunuh Jalut. Ini tangannya aku bawa katanya. Ini kakinya dan itu. Ini jempolnya gitu. Ini darahnya nih. Pada ngaku. Tapi Nabi Tolut apa namanya Raja Tolut mengatakan, yang ingin saya katakan datangkan kepalanya. Siapa yang bisa mendatangkan kepalanya, dialah yang membunuhnya. Kan? Sudah kepalanya sudah ada di Nabi Daud kan. Datang Nabi Daud di kepalanya. Nah, dari situlah kemudian Tolut akhirnya memberikan janji dinikahkan dengan salah satu putrinya dan setelah meninggalnya Tolut maka Daud menjadi raja. Inilah raja pertama dari turunan Lawi. Ya, turunan Lawi itu kan Nabi. Berarti Daud menggabungkan dua garis keturunan, Nabi plus raja. Dan inilah pertama kali Bani Israel dipimpin oleh seorang raja plus Nabi. Biasanya Nabi-Nabi saja, raja-raja saja. Ini dua-duanya digabungkan nih oleh Daud. Kemudian setelah Daud juga meninggal, diserahkan juga sama plus Nabi dan juga Raja Sulaiman. Tapi setelah Sulaiman meninggal sudah tidak ada lagi. Cuma dua ini saja. Yang pernah menjadi raja dan nabi cuma dua, Daud dan Sulaiman. Selebihnya tidak ada. Jadi ya nabi-nabi saja, raja-raja saja. Inilah apa namanya kisah tentang Tolut dan Jalut. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari pelajaran? Yang pertama, kata para ulama, ad-durus al-mustafada di sini. Al-maksiatu sababun li zawalin ni'mah. Maksiat itu menjadi sebab hilangnya nikmat. Lihat, gara-gara maksiat tidak boleh minum kecuali satu teguk saja, akhirnya kemudian nikmatnya hilang, tidak bisa berjihad lagi, tidak ada kesempatan mati syahid lagi. Pulang mereka. Dan ini kaidah umum, maksiat itu menghilangkan nikmat. Berapa banyak rizki dihalangi oleh Allah untuk turun, tidak jadi turun gara-gara maksiat. Maksiat itu mengharamkan rizki itu. Walau rizki itu bukan hanya sekedar harta, ikhwan.
Ada orang maksiat Ustaz, tapi hartanya banyak, katanya. Bukan itu. Rizki yang sesungguhnya itu dalam hati. Betapa banyak orang-orang yang ahli maksiat kemudian diberikan harta banyak, hatinya ada ketenangan. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, persis ucapannya dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Orang kalau sudah tidak punya keinginan dunia, kalau sudah tidak punya keinginan pangkat jabatan kepemimpinan atau apalah dari dunia-dunia ini, ketika hati itu kosong, dia tidak suka harta lagi, dia tidak suka jabatan lagi, dia tidak suka kepemimpinan lagi, apa yang kira-kira dimasukkan ke dalam hati? Maka beliau berdua mengatakan, masukkanlah ke dalam hati akhirat. Ya, masukkan ke dalam hati urusan akhirat. Ingat mati, ingat kubur, ingat padang mahsyar, ingat neraka gitu. Supaya apa? Supaya kekosongan hati yang tadinya memang tidak cinta dengan dunia pangkat, kemudian dimasukkan kepada dia perasaan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan diazab, bahwa dia akan dipertanggungjawabkan, bahwa ada hisab dan begitu seterusnya. Maka ketika itu tidak ada lagi kecintaan. Sehingga ketika datang dunia kepada dia, maka hanya sebatas di tangan, tidak sampai di hati. Itulah hakikat zuhud namanya. Letakkan kekayaan dalam hati, letakkan jabatan hanya sampai di tangan, letakkan kekayaan hanya sampai di tangan, letakkan kepemimpinan hanya sampai di tangan. Sebab kalau seandainya itu diletakkan di hati kemudian hilang, itu sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Ketika jabatan hilang, sedihnya luar biasa. Stres yang bisa jadi gila. Ketika harta hilang, sedihnya luar biasa. Susah diobati. Tapi kalau semua diletakkan di tangan, hartanya sampai di tangan, hilang pun dari tangan. Jabatan itu sampai di tangan, hilang pun hanya dari tangan. Sehingga datang tidak membahagiakan, pergi pun tidak menyedihkan. Itu maksud. Di sini ada faedah bahwa maksiat itu menghilangkan nikmat. Yang kedua, al-mu'min idza 'asa yusari ila taubat. Seorang mukmin itu kalau bermaksiat bersegera taubat. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa seorang mukmin itu melihat dosa seperti dia duduk di samping gunung yang akan apa namanya tumbang. Ah, gimana caranya? Ini kita duduk. Ini gunung Sinabung umpamanya yang meletus. Enggak mungkin kita diam saja. Pasti kita lari. Iya kan? Itulah seorang mukmin ketika melihat dosa, kata Nabi. Seperti seseorang yang duduk di samping gunung yang sebentar lagi mau meletus. Pasti dengar. Tapi orang fasik melihat dosa seperti lalat. Rasul mengatakan seperti lalat. Lihat lalat itu. Dia nempel di hidung, ditepak, datang lagi. Dia nempel di hidung, ditepak, datang lagi. Itu lalat. Artinya orang fasik itu taubatnya hanya sesaat. Habis maksiat nyesel, besok maksiat lagi. Habis maksiat nyesel, besok maksiat lagi. Ya, seperti itulah orang fasik. Makanya di sini maksiat itu seorang mukmin idza asa yusari ila taubah, bersegera untuk bertobat kepada Allah azza wajalla. Kemudian yang ketiga, qimatul insan bil iman. Bahwa mulianya seorang manusia itu gara-gara iman. Dan iman itu ada di hati. Mulianya manusia itu ada dalam keimanan. Dan ingat bahwa ruh dalam jasad itu yang menjadikan orang mulia. Ruh dalam jasad itu yang menjadikan orang mulia. Sebab kalau ruh sudah hilang dari jasad, enggak akan mulia lagi jasad. Coba kalau ada orang mati, lemparkan di jalan raya. Jangan dikubur. Lemparkan di jalan raya. 3 hari saja. Pasti sudah busuk. Lalat datang dari mana-mana. Enggak ada orang berani mendekati. Yang ada orang mencelanya. Ya kan? Itu kalau tidak dikubur tuh, pasti jasad itu hina di mata manusia. Karena yang menjadikan jasad itu mulia itu ketika ruhnya masuk. Ketika ruhnya masuk dia hidup, barulah pangkatnya berjejer di pundakan gitu. Bintang-bintangnya baru nampak di bajunya, baru dihormati orang. Tapi kalau ruhnya hilang, walaupun jenderal presiden sekalipun letakkan jasadnya di jalan, mungkin kalau sudah busuk dihina orang. Lah iman itulah. Iman itu bagian daripada asupan ruh. Ya. Makanya qimatul insan, bahwa mulianya seorang manusia itu ada pada iman.
Kemudian yang nomor 4, laisa lil abdi ikhtiyar fi ma amara. Seorang hamba tidak ada pilihan kalau Allah sudah perintahkan. Lihat di sini kisah Talut. Allah sudah memilihkan, yang memilihkan Talut itu bukan Nabi Samuel tapi Allah. Ketika Allah yang memilihkan, tidak ada ikhtiar bagi hamba, karena yang tahu kemaslahatan kita ini Allah. Jadi ketika Allah memilihkan sesuatu itu sangat terbaik bagi kita. Artinya di sini kita diajari apa? Qanaah. Apa qanaah itu? Redha dengan pemberian Allah, bisa saja itu terbaik bagi kita. Ya, qanaah itu maksudnya redha. Mau sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, karena Allah tahu ada hamba itu kalau diberikan kekayaan makin kufur dia. Ada hamba itu kalau seandainya dimiskinkan makin kufur dia. Jadi Allah itu sebenarnya ketika memberikan kekayaan kepada hamba itu sedang ukur tuh. Ini kalau jadi kaya, ini jadi korup. Nah, gitu maksudnya. Ini kalau miskin-miskin nih, ini kufur kali nih. Makanya kadang-kadang ada yang disengaja seorang mukmin diberikan kekayaan, dengan kekayaan dia bersedekah, makinlah dia beramal soleh. Ada orang miskin makin dimiskinkan oleh Allah, makin sabar masuk surga dengan kesabarannya. Semua karena hikmah. Itulah namanya qanaah ya. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian. Ya. Kalau kita membahas lebih luas daripada itu, contoh orang bakhil. Bakhil itu ikhwan, sebenarnya tidak menambah harta kan? Sebagaimana infak juga tidak menyedikitkan harta kan? Kenapa? Karena rizki itu kan sudah ditakdirkan. Anda bakhil nih. Pikirnya orang bakhil itu kalau bakhil kan untuk menumpukan harta nanti banyak kan? Anda akan memperbanyak harta ke orang bakhil. Kenapa? Om sudah dijatah sama Allah di Lauhil Mahfud, rizkinya segitu. Sama dengan orang infak juga, tidak lantas kalau infak dia sedikit hartanya, tidak juga. Bahkan orang yang infak itu justru makin banyak hartanya. Maka yang paling utama di sini qanaah lah benar. Yang paling benar lah qanaah, terimalah pemberian Allah, karena Allah paling tahu dengan pemberian itu maslahat apa bagi hambanya. Nah, ini juga penting ya. Laisa lil 'abdi ikhtiyar fi ma amara. Kemudian juga faedah yang kelima dari kisah ini di sini bahwa Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Bani Israel lewat ujian minum di Nahrus Syariah, sungai syariat antara Palestina dan Yordania itu. Kenapa Allah berikan ujian seperti itu? Kenapa Allah katakan siapa yang banyak minum bukan termasuk tentara tol? Siapa yang minumnya satu gayung tangan saja maka dia termasuk tentara Talut. Allah ingin mengetahui bahwa kalau kalian tidak sanggup untuk berperang, jangan memaksakan diri. Buktinya kalian tidak sanggup, ujian ini saja tidak sanggup, mau perang pula kalian, baru menahan haus saja tidak sanggup kan itu, mau melawan musuh pula kan itu. Dari sini menunjukkan bahwa disuruh jihad itu yang pertama lawan hawa nafsu. Sebelum kita melawan orang, lawan hawa nafsu dulu. Itulah hakikat keberanian, kata Nabi. Orang berani itu bukan orang yang ahli gulat, tidak, kata Rasulullah, tapi orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dan di sini menunjukkan bahwa hendaklah seseorang itu melihat kadar kemampuan dia. Kadar kemampuan dia. Kalau dia tidak sanggup, jangan dipaksa dalam agama. Karena itu akan mengecewakan, akan membuat dia gagal. Kalau dia tidak sanggup. Contoh umpamanya, antum sakit, baru kecelakaan, tidak sanggup berdiri. Dia berpikir, ini sholat gak boleh, harus berdiri, berdiri rukun. Antum paksakan, madorot bagi antum, madorot bagi sholat. Kan? Sudah gak khusyuk, nahan sakit. Makin sakit pula kaki. Makanya di sini, dalam beramal itu sesuai dengan kemampuan juga. Kemudian juga di sini, qalilun minar rijal, alladzina yathbutuna inda syada'i. Rupanya sedikit sekali orang-orang yang kuat-kuat mental ini ketika ditimpa musibah. Ya betul kata Rasul. Terkadang manusia apabila diuji dengan nikmat dia bisa bersyukur. Tapi tidak banyak orang ketika diuji dengan musibah dia bisa bersabar. Kalau diberikan nikmat bisa dia bersyukur. Tapi kalau dia diuji jarang orang bersabar. Hanya sedikit sekali kata Nabi SAW orang-orang yang bersabar. Makanya wajar kalau seandainya tingkat pahala sabar itu paling besar dari seluruh amal yang diperintahkan oleh Rasulnya. Karena tidak ada lipatan pahalanya.
Kalau sedekah kan ada 700 kali lipat, kan itu ya. Atau sholat sekian kali lipat. Antum sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Muhajirin. Jelas lipatannya. Tapi sabar itu tidak jelas lipatannya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Hanya Allah yang tahu lipatannya. Kemudian yang terakhir di sini, doa Allah min ajlin intisar. Pentingnya berdoa kepada Allah untuk mendapatkan sebuah kemenangan, kesuksesan. Dalam hal apapun, bukan hanya dalam perang saja. Dalam kehidupan kita pun, kalau kita ingin sukses berdoa. Makanya dalam surah Al-Fatihah, ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua lafaz inilah yang menjadikan Rasul kalau ada masalah sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada permasalahan besar sekali, maka Rasul langsung sholat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri wa shalah, mintalah pertolongan dengan sabar kemudian dengan sholat. Maksud dengan sholat di sini, maksudnya dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kalimat inilah yang melibatkan Allah dalam urusan kita. Maka sebesar apapun urusan Anda, kalau Allah terlibat menyelesaikannya, pasti ada jalan keluarnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak terlibat, maka akan sulit untuk diuraikan. Itu kaidah, ya. Makanya di sini juga ada doa yang paling penting. Setiap permasalahan, maka panjatkan doa kepada Allah. Baru kemudian akhdu bin asbab, mencari sebab untuk menguraikan masalahnya. Wallahu a'lam, inilah di antara faedah dari kisah tentang Thalut dan Jalut, benar-benar manfaatnya.